Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Oh, ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan fit dalam menjalani aktivitas Anda di setiap waktunya. Senang sekali pemirsa kami hadir kembali menjumpai Anda lewat program kesayangan kita yaitu Beranda yang pastinya akan memberikan dan menyuguhkan informasi, edukasi dan motivasi dari narasumber yang telah hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara hari ini. Seperti biasa pemirsa, saya tidak sendiri hari ini karena saya sudah ditemani oleh rekan cantik saya hari ini yaitu ada Azifa Zahra Rianis. Ya, halo, apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya bersama dengan Azril hari ini hadir kembali dalam program Beranda. Dan tentunya kali ini kita akan membahas tentang bagaimana topik-topik yang menarik nih. Selalu menarik di Beranda, betul ya sekali Azril. Nah, untuk kali ini pemirsa kita akan membahas mengenai tema yaitu mengembangkan soft skill untuk mempersiapkan karir ke depan. Nah, di industri 4.0 saat ini ya, tentu SDM-SDM yang unggul itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan ya. Dan ini juga sesuai dengan visi Indonesia, Presiden Indonesia yaitu adalah Bapak Joko Widodo, di mana kita saat ini Indonesia membutuhkan SDM yang unggul dan kompetitif yang bisa bersaing di tingkat nasional maupun juga internasional. Dan ini juga perlu sekali hard skill dan soft skill nih yang sama-sama baik untuk memperlancar karir kita saat ini. Dan ini kan kita bahas ya seperti apa sih kira-kira soft skill ini. Dan tentunya di sini sudah hadir juga ya dua narasumber kita pada hari ini. Kita akan perkenalkan dulu ya Azril. Di sebelah sana ada Pak Aslim Rafina SAG. Halo Bapak. Apa kabar? Baik. Wah, luar biasa. Dan satu lagi ada siapa Azril? Yes, saya juga punya narasumber yang tak kalah seru hari ini. Ada Bang Darwis Halomoan Harhab. Assalamualaikum Bang, apa kabar Anda di siang hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, hari ini sudah narasumbernya sudah kami perkenalkan ke hadapan Anda pemirsa. Untuk itu kami undang Anda berpartisipasi di nomor interaktif kami di 0614146353. Di 0614146353. Seperti kata Zizi tadi bahwa tema kami hari ini adalah mengembangkan soft skill untuk persiapan karir. Berbicara tentang karir, setiap perjalanan kehidupan manusia pastinya berbeda untuk meniti dan menuju kesuksesan tersebut. Namun ada yang kesamaan yang Allah ciptakan dan berikan kepada manusia yang dinamakan adalah skill. Kalau berbicara tentang skill, pasti di dalam kehidupan manusia dikenal dengan innate capacity dan innate ability. Di mana kemampuan dan keahlian tersebut sebenarnya sudah ada dibekali oleh Allah. Bagaimana caranya kita mengembangkan dan juga penentuan dan perwujudannya harus ditajamkan oleh faktor pendukung, yaitu orang-orang yang kompeten untuk mengembangkan dan menumbuhkan rasa percaya diri kita di bidang soft skill dan juga hard skill menuju kesuksesan yang lebih sempurna di masa yang akan datang. Sebagai informasi saja bahwa dalam soft skill dan hard skill tersebut, salah satu research ataupun pusat studi dari Stanford University dan Harvard University mengatakan bahwa kesuksesan manusia ataupun individu itu 85%-nya dihasilkan oleh soft skill. Namun soft skill tersebut apa dan bagaimana kinerjanya dalam kehidupan manusia? Hari ini kita akan diskusikan bersama kedua narasumber-narasumber hebat itu. Betul sekali Azril, dan hari ini pemirsa kita akan mengulik nih seperti apa sih soft skill dan hard skill ya. Mungkin pemirsa di rumah nih masih bimbang nih, masih ragu tentang bagaimana sih sebenarnya definisi yang paling tepat untuk hard skill dan soft skill. Kita sebelum itu ya, tapi harus kita ulik dulu nih Azril, seperti apa sih background dari kedua narasumber kita hari ini? Karena tadi kita cuma perkenalan nama doang nih, tapi kita nggak menjelaskan siapa sih sosok-sosok narasumber kita pada hari boleh ini. Sih, oke, kita langsung ke Pak Aslim terlebih dahulu. Kita pengen tahu nih Pak Aslim, sejauh ini seperti apa sih jenjang karirnya Bapak? Karena kita akan bahas juga nih tentang bagaimana persiapan ya, persiapan untuk jenjang karir kita jauh lebih baik lagi. Dan mungkin kita bakal sedikit mengulik nih dari apa yang sudah ditorehkan oleh Pak Aslim sendiri. Bagaimana nih Pak Aslim? Boleh kita sharing-sharing nih Pak Aslim ya? Baik. Kepada pemirsa di rumah. Terima kasih. Nama saya Aslim Rafina. Kebetulan keseharian saya sebagai MC Master of Ceremony dalam berbagai kegiatan acara. MC ini saya geluti sejak tahun 1999. Wow.
Dan saat ini saya juga ditugaskan sebagai dosen tenaga pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Wow, menarik sekali. Kali itu yang pertama Mas Siji. Kalau yang kedua narasumber kita ini, dia berperan ataupun dalam strategi untuk bisa suksesnya itu, siapakah sebenarnya Bang Darwis ini? Silakan, ya, Bang. Boleh, silakan Bang Darwis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darwis Salomon Harahap. Alhamdulillah saya memiliki usaha di bidang pertanian. Mulai dari pertanian, all sebenarnya pertaniannya, tapi saat ini banyak fokus di tanaman kopi sama aren sih sebenarnya lebih fokus. Terutama kopi paling fokus. Baik, kita sudah perkenalkan narasumber ya. Dan juga kita harus perkenalkan teman-teman kita di sana, ada Follow Bank. Tidak lupa kita sapa. Halo Bang Fahmi dan rekan-rekan. Sehat ya Bang hari ini? Pasti udah ada ya menyimpan pertanyaan nanti yang pastinya berkaitan dengan pengembangan karir. Pasti ya Bang, oke deh. Karena tadi sembari dijelaskan nih background-backgroundnya, kita sudah dapat nih kira-kira soft skill apa nih yang kita butuhin. Tapi Azril, kira-kira seperti apa sih perspektif soft skill ini kepada bagi kedua narasumber boleh, kita pada hari ini? Kita boleh ulik ya. Kita pertama ke Pak Aslim lagi nih. Boleh, Pak Aslim, silahkan. Seperti apa sih perspektif Bapak terhadap soft skill ini? Karena saya bergerak di bidang apa ya, entertain ya. Boleh. Saya lebih mengutamakan masalah public speaking. Baik. Artinya public speaking itu memang sangat dibutuhkan di setiap pekerjaan. Benar sekali. Ya. Jadi itu yang saya geluti dan itu juga yang akan menghantarkan kita. Seorang manajer juga harus memiliki public speaking yang bagus supaya dia bisa mengendalikan apa yang diurusnya. Home band kita ini misalnya juga mereka harus mempunyai public speaking yang bagus di dalam mengembangkan memasarkan karir-karirnya. Jadi public speaking itu memang sangat mendukung untuk menjadikan kita lebih baik ke depan. Baik, dari Pak Aslim tadi berbicara tentang public speaking sangat dibutuhkan. Artinya public speaking ini relevansinya adalah komunikasi. Betul. Untuk bisa sukses. Kalau dari Bang Darwis sendiri melihat kategori mengembangkan karir ini ada kata soft skill dan hard skill. Kalau Abang dimulai dari sejak kapan untuk mengetahui bahwa Abang memiliki soft skill dan hard skill dalam dunia yang Abang geluti sekarang? Baik, kalau di dunia pertanian memang kebetulan kan saya anak petani juga. Kalau dari soft skill-nya mungkin dari seorang anak petani, melihat orang tua bertani dan sekitarnya. Kemudian pendidikan juga, saya juga ambil pertanian. Wow. Kemudian tingkat SMA-nya, lanjut ke kuliah S1 dan S2 juga tentang pertanian gitu ya. Artinya itu yang saya lihat. Yang kedua, sudut pandang saya tentang ini adalah tentang pertanian khusus untuk kopi. Ya paling tidak kita harus tahu minum kopi dulu untuk sebagai soft skill-nya ya. Bagaimana kita mau berbisnis tentang kopi sementara kita juga nggak minum kopi gitu. Iya, jadi nggak tahu gitu. Iya benar. Nah, kalau mungkin sudut pandang saya lebih dasarnya basicnya ke situ. Adaptasi dulu ya. Adaptasi dulu. Itu dia Ji, karena beberapa dari kategori soft skill ini ada yang dinamakan adaptasi, leadership, dan juga penyesuaian diri. Kalau dari Pak Darwis tadi sudah dapat ada tipnya. Kalau Bapak lihat tadi perjalanannya dari anak petani dan juga bisa menjadi seorang yang mengetahui dan memahami tentang dunia pertanian itu tidak hanya dari terlepas akademis sendiri. Ya. Bagaimana Bapak mengetahui dasarnya bahwa aku ini ingin juga berkecimpung di dunia pertanian selain dari orang tua? Satu, melihat memang pangsa pasar ya. Bangsa kita pasar. Juga harus melihat pangsa pasar di mana negara kita kan agraris ya. Terutama khusus Sumatera Utara juga. Saya pribadi melihat 90% kan kita petani. Dari dataran tinggi, menengah, sama rendah. Terutama dataran tinggi itu paling banyak hasilnya ya, seperti hortikultura dan lain-lain. Satu, memang kalau saya pribadi, kecintaan itu tumbuh gitu. Kecintaan terhadap pertanian ini tumbuh gitu. Namun untuk khusus kopi, saya belajar jauh sampai nyebrang-nyebrang pulau, wow, nyebrang negara, belajar untuk tentang kopi. Awalnya pingin tahu, jujur, pingin tahu karena melihat dunia kopi ini kan 10 tahun belakangan ini sudah mulai publik naik ya, sustainable ya. Kedua, masa kita orang pertanian, anak petani nggak mau ikut campur. Benar. Dalam hal itu gitu. Sehingga pendukung saya adalah dimilih karena saya anak petani, itu aja pendukung saya pribadi.
Saya rasa juga di luar banyak juga anak petani seperti saya, tapi tidak dapat dukungan support dari baik dari akademisi, baik dari link ya, apa namanya, networking, jaringan. Jujur kalau saya juga suka berorganisasi, bukan mau jadi ketua, tapi mau ngambil networkingnya. Baik. Nah itu ya, jadi. Tapi begini nih. Ya. Boleh? Baik, sekarang ditambahkan Pak. Ambil satu buahku ini. Boleh. Jangan diambil daun selada. Asik. Oke, kopi ada di sini, kopi di meja yang nggak ada. Cah. Oke, ini kodenya bagus banget ya. Canda. Nanti kita kondisikan ya, Pak. Oke. Di belakang nanti kita akan kondisikan dan situasikan. Yang dibawa Pak Darwis tadi maksudnya. Oh, siap. Gitu. Pasti. Ternyata kodenya bukan kita, tapi itu Pak Darwis ya. Oh iya, ada kita bawa. Siap, siap. Nah, kita ke Pak Darwis lagi nih. Aku penasaran banget. Nah, seberapa penting sih akademisi dan juga untuk perkembangan yang untuk karena mungkin kebetulan background dari seorang Pak Darwis adalah anak dari seorang petani, tapi juga berkecimpung nih terhadap akademisi juga ikut terjun di dalam pertanian gitu ya. Nah, kira-kira nih Pak, kalau seandainya kan banyak sekali ya di pasaran ya, beredar banyak sekali kedai kopi, coffee shop dan lain sebagainya, tapi itu semacam coba-coba. Nah, kalau Bapak sendiri nih, seperti apa sih pentingnya untuk pengembangan soft skill-nya itu? Mana yang lebih perlu? Apakah akademisinya atau mungkin kita berkecimpung dulu gitu? Dua sisi yang memang agak sulit dipisahkan. Betul. Tapi kalau kita punya akademisi, sangat ngebantu dalam soft skill kita terhadap kopi. Ya. Jujur sejauh ini, kalau universitas yang khusus fakultas kopi, setahu saya baru satu di Jogja. Di Jogja, benar. Sudah ada ya. Sumatera Utara saya rasa belum, tapi mudah-mudahan dengan menonton ini jangan ada yang marah ya. Tapi saya tahu, saya nggak mungkin belum tahu, doa dan harapan saya itu ada. Untuk sahabat-sahabat ataupun anak muda di luar ya, di khusus Sumatera Utara ataupun di Indonesia ini, terjun aja dulu. Oke. Terjun aja dulu. Lihat aja dulu. Setelah lihat nanti akan ketemu juga kita di mana. Pada saat ini banyak tempat-tempat lembaga, banyak coffee shop juga yang melakukan edukasi tentang peracikan kopi yang baik. Di luaran banyak coffee shop ya, banyak yang tutup itu ya. Iya, betul. Karena mungkin tidak bisa mempertahankan secara cita rasa ataupun kualitas. Karena mungkin itu tadi yang kita bahas hari ini, soft skill-nya juga belum matang. Sehingga dia overlap selalu, belum duduk usaha kopinya, mau usaha yang lain. Nah, itu yang menurut saya. Baik, benar sekali. Ya, kalau tadi Pak Darwis, dia kita udah ulik bahwa kecintaan dalam dunia pertanian dan didukung oleh orang tua juga yang berprofesi sebagai petani adalah muncul inisiatif untuk mencintai dunia yang ia geluti. Namun, Pak Asli masih kita keep bagaimana dia mencintai dunia public speaking dan sejak kapan dia mulai untuk bisa melakukan public speaking di depan khalayak ramai. Sesaat lagi, Mirsa, setelah yang satu ini. Ya, terima kasih Mirsa, dan masih bersama kami tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Beranda, masih kedua dengan kedua narasumber hebat kami. Masih kami tunggu Anda, pemirsa, kehadiran Anda melalui telepon interaktif kami di 0614146353 karena kita akan berdiskusi hangat tentang pengembangan karir itu melalui soft skill. Saya mau bertanya kembali ke Pak Aslim. Ya. Kalau bisa dibilang tadi dari Bang Darwis mengatakan bahwa kecintaannya terhadap dunia yang ia geluti sekarang adalah berdasarkan dari background dari orang tuanya juga dan juga akademisnya. Kalau Bang Aslim sendiri, dari mana mengetahui bahwa you have soft skill in your life? Oke. Setelah selesai akademik saya di S1 pada tahun 1997, di mana dunia untuk mencari pekerjaan rata-rata kan menembak ke negeri semua, jadi PNS. Benar. Sementara memang kemampuan pemerintah untuk menerima itu kan sangat terbatas. Nah, sehingga saya banting setir ini, memang tak ada niat untuk jadi PNS waktu itu. Kita banting setir, kita buka sanggar, ya, saya buka sanggar payung bertuah namanya di kampung saya. Dan dari situlah saya mengasah diri bersama kawan-kawan untuk mendalami, ya, bergerak di bidang public speaking, membawa acara. Memang kebetulan kita memang sudah membiasakan diri bawa acara maulidan, istramira di kampung-kampung. Nah, itulah yang kita kembangkan. Dan memang
tidak terpikirkan sama sekali bagi kita kalau itu memang kedepannya bisa menjadi sumber profesi, ya menjadi profesi, dan itulah yang kita geluti sekarang. Alhamdulillah kita telah menghasilkan dari sanggar tersebut ada 20 orang yang setiap hari Sabtu, hari Minggu itu kita lepas untuk mencari nafkah. Wow, lewat kita kasih tepuk tangan dulu, Ji. Luar biasa ya. Luar biasa sekali, Ji, produknya, Ji. Ya, udah ada anak-anak apa yang... Jadi terus generasinya terus berjalan ya sekarang. Generasinya terus berjalan, anak-anak SMA maupun yang mahasiswa ikut. Karena itu tadi, karena memang dianggap bisa menghasilkan bagi mereka. Baik. Kalau boleh tahu bagaimana bentuk pola yang Abang lakukan terhadap generasi-generasi, katanya tadi sudah ada 20 produk yang Abang hasilkan dari sanggar tersebut. Mengetahui bahwa si anak itu memiliki talent khususnya di bidang public speaking. Apakah hanya cuap-cuap saja atau dia bisa presentasi di depan, dia sudah dikategorikan you are incapable in public speaking? Ya, paling tidak begini. Di awal kita memang berikan dulu hafalan kepada mereka. Okay. Ya, kita berikan hafalan kepada mereka, tapi lambat laun, pelan-pelan, itu akan terasa dengan sendirinya. Karena public speaking itu kan ilmu yang memang begitu diasah, begitu sering dipakai, begitu diterapkan, akan semakin bertambah, semakin continuous, bertambah. Continuous, ya? Betul. Nah, jadi memang awalnya harus diberikan hafalan kepada mereka. Dan seiring dengan perjalanan waktu, itu akan terasa dengan sendirinya. Wow. Ya, tajam pisau karena diasahkan begitu. Asik. Jadi dengan seiring dengan perjalanan waktu, mereka akan bisa lebih profesional, bisa lebih mengembangkan, bisa lebih tahu, oh ini kelemahannya di sini, ini kelemahannya di sini, dan akan diperbaiki secara terus menerus. Baik. Oke, baik. Nah, kalau melihat nih keadaan sekarang nih, Bang, banyak sekali kan hard skill dan soft skill itu sama-sama penting. Benar. Tapi kalau Abang sendiri, menurut Abang, apakah soft skill itu lebih penting daripada hard skill atau mungkin bisa berjalan keduanya gitu, Bang? Kita tentu mengharapkan keduanya bisa beriringan kan, gitu, tidak usah dibenturkan. Tapi memang ada pekerjaan itu yang memang membutuhkan hard skill. Betul. Ada juga memang yang lebih mengutamakan soft skill-nya itu tadi. Nah, mungkin kalau pekerjaan-pekerjaan yang memang menuntut keahlian khusus itu lebih diutamakan. Karena tidak semua orang yang memiliki kemampuan akademik yang baik memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Benar. Begitupun sebaliknya kan begitu. Kita tentu berharap orang yang memiliki kemampuan akademik yang bagus juga bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi kan itu jarang kita dapati. Iya. Nah, paling tidak ya untuk beberapa pekerjaan misalnya ada yang mengutamakan hard skill. Iya. Tapi ada juga pekerjaan yang memang lebih mengutamakan soft skill-nya itu tadi. Benar sekali. Nah, terlebih dia di bidang public speaking. Iya. Mereka yang jago cuap dan mereka yang bisa pintar untuk mengolah kata menjadi sebuah statement yang menyenangkan, pasti mereka akan terpakai. Terutama di bidang public speaking ini, Ji, dia akan yang namanya continuous. Betul. Dan sustainable growth tadi. Di berbagai lini perusahaan, di berbagai media bidang, pasti dia gunakan untuk bisa berkomunikasi dan menjadi seorang public speaker handal. Kalau dari Bang Darwis sendiri melihat keadaan yang sekarang, kita sudah memasuki 4.0. Dan Abang salah satu orang yang memiliki soft skill tadi, yaitu adaptif dan juga leadership. Bagaimana Abang untuk menelurkan kejiwaan pemimpinan Abang dalam soft skill Abang untuk karyawan-karyawan yang ada di dalam bisnis Abang? Baik, untuk di dalam bisnis sebenarnya soft skill itu wajib sih sebenarnya. Pasti. Kalau untuk dunia perkopian, tapi lebih diwajib atau lebih diutamakan lagi itu hard skill-nya. Kenapa? Seorang penyeduh kopi atau barista, dia tidak perlu tahu bagaimana nanam kopi, tapi dia harus tahu bagaimana meracik kopi yang baik. Tapi seorang eksportir kopi seperti saya, pedagang kopi, harus tahu meracik, harus tahu menanam, harus tahu memilih atau sortir kopi. Yang saya tekankan terhadap karyawan sebenarnya adalah kekeluargaan lebih inti. Yang kedua juga memberikan tanggung jawab yang sangat luar biasa ataupun lebih luas kepada karyawan. Namun untuk rel ataupun SOP-nya kita sudah tentukan juga. Semua karyawan saya memiliki SOP. Okay. Di bidangnya masing-masing. Berarti yang Abang tentukan sekarang untuk di bisnis Abang itu memang sih benar bahwa melihat dulu hard skill-nya. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang cakap akan soft skill juga pasti akan lebih berkembang daripada pasti. Orang yang tersebut. Pasti, ya. Itu pasti. Yes. Itu pasti. Itu benar. Pasti. Benar. Ya, dan ini Bang, Abang sendiri kan sudah berkecimpung dari sejak kecil nih ya, melihat dari orang tua. Sebenarnya nih, kesadarannya itu tumbuh ketika
sejak kapan sih gitu? Dan kenapa sih akhirnya berkecimpung tetap juga gak jauh-jauh nih dari orang tua gitu? Hmm. Apakah karena menemukan soft skill-nya di situ atau mungkin ada dorongan-dorongan dari orang tua nih, Bang? Kalau dorongan dari orang tua sebenarnya seperti yang dikatakan beliau tadi, anak kampung, kuliah di kota, tamat, harapannya anaknya PNS. Itu harapan orang tua kita dari kampung, kalau dorongannya ke situ. Kalau dorongannya ke dunia usaha malahan tidak ada. Dan mungkin orang tua nyesal waktu awal, nah, anaknya kok jadi petani juga gitu kan. Nah, tapi kalau yang saya lihat adalah pangsa pasar waktu itu, bahwa kopi ini akan menjanjikan di 15 ataupun 20 tahun ke depan. Alhamdulillah saat ini saya menggulutinya sudah cukup lama, sampai 21 tahun. Kalau yang berbisnis, kalau yang tahu kopi dari SMP, sudah mulai bibit kopi. Bibit kopi, ambil dari kebun nenek-nenek tuh, tanam yang bagus, kemudian nanti disiram-siram, 6 bulan ada yang lewat dari ladang, lihat bagus, dibayarin. Artinya sudah mulai bisnis kopi itu memang dari SMP, kelas 2. Jadi, ya sederhana. Dari itu juga timbul niat ingin sekolah pertanian. Makanya ngambil sekolah tingkat SLTA-nya pertanian. Wow. Sampai ke kuliah, sampai hari ini alhamdulillah di masternya juga ambil pertanian agrobisnis. Kalau yang pendorong saya katakan, sebenarnya lebih condong ke sebenarnya ke situasi sih sebenarnya. Baik. Melihat pasar, melihat yang ada di depan. Baik, menarik sekali. Jadi itu tentu perlu ya, Azril, selain komunikasi, kita juga harus tahu nih kira-kira seperti apa sih potensi-potensi ke depan. Dan ini juga tadi mengutip dari pembicaraan dari kedua narasumber kita bahwa hard skill dan soft skill itu sama-sama penting. Benar. Tapi bagaimana cara kita untuk mengembangkannya, itu yang jadi pertanyaan. Dan kita akan lempar nih ke Bang Aslim. Oke, Bang Aslim, seperti apa sih ketika kita sudah punya soft skill tapi kita pengen lebih baik lagi, sama seperti mungkin pengalaman dari Bang Aslim tadi yang sudah diceritakan bahwa dia awalnya hanya mencoba nih, tapi sudah melahirkan banyak sekali produk-produk sampai 20 tadi ya. Benar. Betul. Amazing. Sekali. Nah, itu seperti apa nih Bang Aslim? Kira-kira bagaimana sih cara kita untuk menumbuhkan lagi nih? Kita sudah punya soft skill, tapi kita bagaimana caranya untuk lebih baik lagi? Iya. Kita tidak perlu, tidak harus berhenti di satu titik kan begitu. Siap. Karena dunia itu kan terus berjalan. Jadi kita pun harus terus mengikuti bagaimana perkembangan dunia. Yes, pasti. Ya, setuju. Saat ini tentu era digitalisasi yang begitu berkembang, ya. Dan itu memang menuntut kewajiban kita bagaimana juga bisa harus menyamai era digitalisasi ini, ya. Kemampuan public speaking juga demikian. Benar. Ya, harus kita ikuti seiring dengan kemajuan era digitalisasi. Dahulu mungkin orang tidak begitu banyak menggunakan public speaking atau melibatkan orang-orang untuk public speakingnya. Ya, dahulu memang mungkin orang tidak begitu banyak, misalnya melaksanakan event-event tertentu dengan menyewa event organizer atau semacamnya. Benar. Apa gitu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, sekarang hampir tidak ada event yang tidak diorganisir oleh satu badan event organizer. Sehingga itu merupakan bagian daripada peluang bagi kita untuk bagaimana bisa mengembangkan ke depan. Oh, ini masih bisa, ini masih bisa. Oke. Tapi yang pastinya adalah kepercayaan diri juga harus kita imbangi dengan kemampuan kita yang terukur dan juga teroptimalisasi. Itu juga yang menjadi daya tarik kita di hadapan banyak masyarakat, khususnya menjadi seorang public speaker, ya Bang. Pemirsa masih hangat dan juga pastinya kami akan menawarkan kepada Anda juga partisipasi melalui nomor interaktif kami di 0814146353. Kami tunggu kehadiran Anda, pemirsa. Masih banyak lagi diskusi kami bersama Bang Darwis dan juga Bang Aslim, tapi sesaat lagi, pemirsa. Wow,
Wow, sangat menarik sekali Mirsa dengan tiga kata yang kami berikan kepada narasumber kami hari ini, yaitu WOW. Wow, karena berbicara tadi tentang mengembangkan ini berdasarkan dengan soft skill kita, tadi ada dari Bang Aslim sendiri, ranahnya adalah di public speaking. Dan juga tadi Bang Darwis, ranahnya adalah menjadi seorang pebisnis yang juga pasti mengandalkan namanya soft skill dan juga hard skill. Sebelum kita ke narasumber, Zi, kayaknya Bang Fahmi ada, udah menyiapkan pertanyaan. Udah menyiapkan dari tadi ya, melirik-lirik ya. Sedikit-sedikit gimana nih, kami langsung terkode dengan Bang Fahmi. Kan, sebenarnya kan masih kode. Oh gitu ya? Tapi kayaknya kita sehati aja ya. Oh gitu, gitu ya, baik. Nah, sebenarnya bahas masalah soft skill ini menarik ya. Yes, zaman sekarang itu adalah menurut saya zaman yang anak-anak muda itu harus memiliki soft skill. Benar sekali, Bang. Tapi sebenarnya soft skill itu terbentuk dari mulai kita kecil, soft skill itu sudah maksudnya melekat dalam diri kita itu ya mungkin karena didikan orang tua atau mungkin lingkungan-lingkungan kita. Karena soft skill itu kan luas ya. Benar, sangat banyak. Sabar itu pun termasuk soft skill sebenarnya. Terus menerima masukan orang lain juga termasuk soft skill. Jadi mungkin itu sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita pada zaman yang kita kecil dulu gitu. Tapi kalau kita bicara public speaking gitu ya, jadi apakah semua orang bisa memiliki kesempatan untuk belajar public speaking, berbicara di depan orang banyak gitu kan, orang mentalnya beda-beda. Benar, gitu kan. Sekali. Ada yang mungkin percaya dirinya tinggi tapi kemampuannya rendah, ada yang kemampuannya tinggi tapi percaya dirinya rendah gitu. Jadi sebenarnya cara mudah supaya kita bisa percaya diri dan mungkin berani ngomong di depan orang banyak, atau mungkin gak usah di depan orang banyak dulu lah, mungkin ketika kita ada diskusi sama teman-teman kita bisa mau ngobrol, itu kan sudah termasuk belajar untuk public speaking ya. Jadi mungkin tahapan-tahapan awal yang harus dilakukan itu untuk orang-orang yang ingin belajar itu apa aja kira-kira gitu sih. Ke Bang Aslim berarti ya, Bang, pertanyaannya? Iya, boleh. Siapa? Maksudnya ke abang yang ya, inilah. Nah, jadi spesifik untuk bisa menjawabnya kayaknya Bang Aslim. Nah, jadi supaya pemirsa yang ada di rumah, mungkin kalau tadi kan mungkin orang yang sudah jalan ya nih. Benar. Tapi ini pemirsa yang di rumah mungkin kan ada yang pengen, saya ya, pribadi aja sebenarnya pengen banget bisa ngobrol di depan orang banyak. Padahal kalau bisa manggung, ngeband ya pasti udah di depan orang banyak gitu kan. Karena kan abang juga MC hit juga. MC enggak sih, maksudnya saya pengen aja kalau berbicara dengan tema yang beda, kayak memotivasi seseorang. Kan menurut saya public speaking itu kaitannya dengan motivator gitu kan. Yes, benar. Nah jadi pengen sebenarnya, nah apa kira-kira apa aja tahapan-tahapan yang harus dilakukan gitu supaya yang tadinya nggak berani jadi berani, yang nggak bisa jadi bisa gitu sih. Baik. Yang hal muda aja dulu gitu sih. Oke, boleh Bang Aslim. Menarik ya, silakan. Yes. Bang Aslim. Oke, baik. Memang bakat memang dibutuhkan ya, tetapi bakat aja semata itu tidak juga menjadi ukuran, karena public speaking itu sebenarnya memang bisa dilatih. Benar sekali. Ya, bisa dilatih, tidak hanya sekedar bakat ya. Memang ada pelatihan-pelatihan khusus, dan semakin kita latih, maka semakin terasa lah kita sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, untuk itu sebenarnya tahapan-tahapan yang sebagaimana dimaksudkan tadi, kita perlu ada persiapan sebelum kita tampil dalam melaksanakan atau ketemu banyak orang. Ketemu ya. Banyak orang ya, dalam mempraktekkan public speaking kita. Ada persiapan-persiapan fisik ya, terutama. Ada persiapan fisik kita juga harus nampak segar, nampak harus berseri ya, tidak merengut dan lain sebagainya. Ada persiapan psikis, persiapan mental itu tadi. Terkadang ada orang yang memang tidak bisa berhadapan dengan orang banyak. Benar. Ya, begitu naik ke panggung kita sudah grogi dan lain sebagainya. Persiapan mental ya, mental kita memang harus kita persiapkan terlebih dahulu untuk bisa berhadapan dengan orang-orang banyak. Persiapan materi, kita harus mengetahui dahulu materi yang akan disampaikan tersebut kita harus kuasai. Benar sekali, Bang. Pak Darwis memang sudah menguasai kopi sebagaimana yang disampaikan tadi. Jadi dia enak untuk menyampaikan itu ya, karena memang hal itu sudah dikuasainya. Benar. Ya, seorang public speaking juga demikian. Dia harus menguasai dulu apa yang mau disampaikan itu, ya. Minimal kita searching lah dulu, benar. Ya kan? Paling tidak jadi ada bahan yang akan kita sampaikan. Itu adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus kita persiapkan sebelum kita public speaking itu sendiri. Baik, benar sekali. Terjawab ya, Bang Fahmi? Yes, itu tadi kan mungkin apa namanya, untuk orang yang sudah ini ya, menemukan sudah menemukan. Bisa gitu ya. Tapi kalau misal orang yang belum bisa ini, kira-kira apa namanya, dia harus belajar apa nih untuk bisa ngobrol di depan orang banyak? Maksudnya ya dilatih kayak
setiap ada kegiatan coba maju, atau mungkin melatih mental itu kan sebenarnya kalau misalkan kita mau tampil di depan orang banyak nggak harus ngomong dulu gitu kan, mungkin nyanyi dulu depan orang banyak gitu, atau mungkin puisi dan lain-lain segala macam itu kan melatih mental dulu supaya kita berani dulu tampil gitu kan. Nah setelah itu mungkin baru kita bisa improve ke public speaking gitu ya. Nah jadi ada latihan pembiasaan diri sebagaimana yang disampaikan itu tadi ya, pembiasaan diri untuk berbicara di hadapan orang banyak. Kemudian kalau saya sendiri sih, kalau untuk menghilangkan rasa grogi, karena tiba-tiba memang grogi itu datang secara tiba-tiba, kita tidak tahu ya. Begitu dia datang, ada orang yang bisa mengendalikan itu dengan baik ya, ada juga yang memang begitu dia datang apa yang ada di pikiran buyar terus hilang ya. Nah kalau saya punya tips tersendiri biasanya kalau saya ini kaki jempol itu saya tekuk 1-10 detik ya, saya tekuk 1-10 detik dia, tahan napas sebentar, kemudian tarik napas, buang pelan-pelan selama 3 kali dan dengan sendirinya itu akan plong itu nanti. Baik. Nah, begitulah dia. Tips dari saya, tapi itu pengalaman yang kita hadapi di lapangan begitulah. Tapi mungkin beda-beda ya cara orang menghadapi kepanikan, itu bahasanya kepanikan. Karena kalau udah panik biasanya buyar semua. Benar tuh. Benar. Apa yang ada di dalam pikiran kita yang mau kita sampaikan karena panik tadi, jadi bingung apa yang mau disampaikan ini. Nah, maksudnya saya pribadi juga punya tips beda nih. Jadi kalau misalkan saya mau perform atau mau manggung di depan orang banyak nih, jadi saya harus tenang. Jadi bilang ke diri sendiri harus tenang, jangan panik, tenang. Ini pasti berlalu, tenang. Iya. Tenang dan ketika kita sudah di atas panggung, harus kasih yang terbaik. Kenapa? Karena kalau tidak kita kasih yang terbaik, ya ujung-ujungnya ke kita juga nanti akan jelek. Jadi ya udah totalitas aja hajar, tapi tenang. Maksudnya bilang ya benar, tarik napas, tenangin diri dulu, tenangin pokoknya harus berpikir jernih dulu, tenang, jangan panik. Sebenarnya panik itu yang paling berbahaya menurut saya kalau misalkan kita ngobrol atau mungkin kita tampil di depan orang lain. Mungkin Azril juga punya trik tersendiri jadi untuk menghadapi grogi ya. Pastinya Bang, pastinya kalau banyak sekali di dunia public speaking itu tips dan triknya. Salah satunya mungkin selain dari persiapannya itu kita harus menguasai materi dan juga mempersiapkan yang bagi saya adalah you have to have good looking pertama kali. Kalau sudah kita tampil percaya diri dan juga good looking sudah dilihat, apapun akan bisa menjadi seorang bintang ataupun menjadi seorang pembicara di depan layar ramai ya Ji. Tapi Ji, selain juga harus mempersiapkan mental dan juga psikis seperti yang Ibang Darwis, orang di luar sana juga tidak akan tahu bahwa kita pernah yang dinamakan dengan berhasil ini melalui ujian dan proses, cobaan dari orang-orang tersebut. Nge-self branding kita, contoh kayak Bang Darwis sendiri, kamu udah S1, S2 menjadi seorang katakanlah yang hanya berdasarkan dari hasil pertanian, itu gimana Bang kalau ada self branding, bad self branding yang Abang terima untuk antisipasinya? Antisipasi sebenarnya kita diajarkan juga ya bersabar ujungnya. Bersabar ya. Karena kalau kita lawan ujungnya berantem kan. Untungnya juga gak ada kan gitu. Kalau yang seperti itu tadi banyak sih Bang, karena kita kan sarjana disekolahkan ke Medan lah. Benar. S1 pulang jadi tukang kopi. Nah, tukang kopi loh gitu. Iya. Ya, tukang kopi, petani kopi gitu. Petani lah kurang lebih gitu, jorok dan segala macam. Tapi mungkin masih banyak di luaran berpikiran petani itu kotor. Benar sekali banyak. Salah saya bilang sekarang. Sekarang adalah sama tali digital ya. Pertanian juga sekarang udah mengarah ke arah digitalisasi. Menanam, ngolah tanah, penyemprotan, panen, packaging, itu semua juga udah mekanisasi seperti yang saya lakukan saat ini. Artinya adalah kendala-kendala itu pasti Bang, pasti dicemohin orang sama persoalan ini begini-begini itu banyak. Yang jelas penghadapan yang kita hadapi adalah tetap fokus dalam tujuan yang kita rencanakan, udah selesai. Oke. Luar biasa. Dan Azril, banyak sekali nih ya. Dan saya pernah ngulik suatu penelitian yaitu CFA Institute yang mengatakan bahwa 39% karyawan itu mengalami stres di tempat kerjanya karena bisa jadi tidak menemukan soft skill dan juga belum menemukan passionnya seperti apa. Dan kira-kira nih, seperti apa sih cara kita sebagai seorang karyawan ataupun seorang individu untuk menentukan soft skill-nya dalam diri kita dan bagaimana cara kita untuk menyesuaikan di tempat kerjaan untuk bertahan. Tapi sebelum dijawab kedua narasumber kita akan jeda sebentar. Tetaplah bersama kami dalam Beranda.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami khususnya dalam program kesayangan kita yaitu pastinya Beranda pemirsa yang pasti berkaitan dengan tema kami hari ini yaitu mengembangkan soft skill untuk mempersiapkan karir Anda yang cemerlang dan bagus. Betul pastinya sekali sih. Azril, dan tadi sempat terputus pembicaraan kita ya, di mana dunia kerja ini semakin kompetitif ya pemirsa. Kita sama-sama tahu bahwa semakin banyak persaingan di era industri 4.0. Lalu tadi sempat saya utarakan bahwa ada penelitian nih 39% karyawan di dalam tempat kerjanya itu mengalami frustasi dalam kerjaan padahal sudah lama berkecimpung di dalam kerjaan itu. Lalu bagaimana nih cara kita untuk menyesuaikan diri ini sebagai seorang individu, sebagai seorang karyawan, bagaimana cara kita untuk menyesuaikan hal tersebut? Kita akan lempar pertanyaannya ke Bang Aslim. Kira-kira seperti apa nih Bang, apa sih sebenarnya yang jadi kendala gitu padahal sudah lama kan bekerja gitu ya sebagai pegawai? Sering kalau saya melihat, orang menganggap pekerjaan itu sebagai beban. Ya. Paling tidak itu adalah merupakan faktor kenapa orang merasa tidak ada kenyamanan di dalam pekerjaannya. Apabila kita menganggap pekerjaan tersebut sebagai beban, itu akan mempengaruhi kinerja kita dalam mengikuti pekerjaan tersebut. Baik. Ya. Jadi kita mesti masuk dalam pekerjaan itu, hal apa yang akan kita geluti tersebut, kita mesti masuk ke dalamnya. Sehingga menjadikan itu sebagai bagian dari hobi kita. Senanglah kita menekuni pekerjaan tersebut. Dan dengan begitu akan dapat mengalir, ya? Mengalir dengan sendirinya. Ya, kita dapat hobi kita tersalurkan, kita berdapat penghasilan dari apa yang kita laksanakan tersebut. Saya pikir demikian. Baik, menarik sekali. Betul, perlu sekali ya kita untuk mengetahui juga nih potensi diri kita seperti apa ya, Azril, supaya tidak salah arah dan tidak mengalami hal tersebut. Benar. Juga ya, Azril. Saya kutip dari kata Gigi tadi, ada potensi dan juga dari Bang Darwis menekuninya. Betul. Banyak di luar sana adik-adik mungkin masih bimbang dan ragu mau kemana arah bakat ataupun kemampuan yang Anda miliki sekarang, mau diarahkan ke A atau ke B. Namun bagaikan kutipan yang mengatakan, jika Anda menekuni satu bidang, maka Anda ahlilah dalam bidang hal tersebut. Sama seperti yang akan saya tanyakan ke Bang Darwis, bagaimana Abang untuk bisa mensupport dan memberi dukungan kepada adik-adik yang mungkin ingin sukses di bidang yang seperti Abang tekuni. Sekarang menjadi fokusnya adalah di bidang pertanian dengan soft skill dan hard skill yang Abang tumbuhkan. Jika Anda tekun dalam satu bidang, maka Abang lah ahlinya dalam bidang tersebut. Bagaimana Anda memotivasi adik-adik di luar sana? Baik, memotivasi pemuda khususnya ya, adik-adik di Sumatera Utara, tanah kita luas, masih banyak yang kosong. Motivasi dari saya adalah kalau enggak sekarang kapan lagi? Ayo mulai sekarang kita kembangkan potensi yang ada di daerah kita terutama. Untuk masalah edukasi dan pelatihan pembelajaran, saya pribadi punya lembaga khusus di Muda Coffee Indonesia itu sebagai pelatihan khusus untuk kopi, mulai dari budidaya sampai dia ekspor. Oke, monggo datang ke tempat kita akan diskusi dan kita akan melakukan pendampingan kepada pemuda-pemuda khusus yang ada di Sumatera Utara. Baik. Khusus dari di luar Sumatera Utara juga ada yang datang ke tempat kita untuk belajar nanam kopi, pengolahan kopi yang baik, peracikan kopi. Itu yang pertama. Yang kedua juga, banyak lembaga ataupun asosiasi ataupun badan usaha di Sumatera Utara sendiri yang sudah melakukan pelatihan-pelatihan soft skill ini, kerja. Yes. Pelatihan kerja untuk di bidang perkopian, baik pelatihan barista, pelatihan roastery, pelatihan cupping, kemudian budidaya. Artinya kalau udah minatnya ke arah ke situ, ayo monggo mulai dari sekarang dan itu difokusin. Baik. Itu kalau dari saya pribadi. Baik, yang artinya tadi sudah dibilang Bang Darwis bahwa setiap manusia itu ada yang dinamakan dengan soft skill dan juga hard skillnya. Tapi untuk menajamkan kedua skill tersebut butuh faktor pendukung. Seperti orang-orang yang kompeten atau bahkan alam sekitar juga akan mendukung orang-orang yang ingin mau berkembang dan sukses dalam bidangnya. Fokus pada satu tujuan, maka andalah menjadi orang yang masuk ke dalam satu bidang tersebut. Oke. Okay. Nah Azril, tadi Bang Darwis sempat bilang tentang fokus, harus fokus. Lalu bagaimana nih Bang Darwis ketika ingin mengasah lebih banyak lagi? Karena kan anak-anak zaman sekarang ya pasti pengen mencari jati diri. Yes, masih mencari jati diri, terus juga masih ingin tahu segala macam pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Nah itu gimana Bang? Apakah ketika kita mau seperti itu kita bisa? Atau harus kita fokus aja gitu? Gimana nih Bang Darwis sendiri?
Kalau untuk fokus sebenarnya semua orang bisa fokus, tapi faktor pendukung kita fokus terhadap satu hal itu dukungannya seperti apa dulu. Kita harus melihat juga faktor X ya, faktor X yang ada di luar. Kita fokus juga nggak ada yang dukung, sami maun ya, sama aja gitu. Tapi setelah kita fokus, faktor pendukung juga ada di belakang kita atau faktor X-nya ada, itu harus kita jalani. Menurut saya pribadi sih. Baik, terakhir mungkin dari saya untuk Bang Aslim sendiri, pengembangan karir melalui soft skill yang Abang tekuni adalah di bidang public speaking. Mungkin di luar sana banyak orang yang public speaking-nya jago dan juga katakanlah ahli dalam bidangnya. Untuk menjadi keunikan menjadi seorang public speaker agar dipakai di semua lini itu seperti apa, Bang? Monggo silahkan. Kalau saya melibatkan apa namanya kearifan lokal. Jadi dimanapun kita berada, jadi apa kearifan lokal masyarakat setempat itu kita angkat, ya. Kebetulan kita di tanah Delhi ya, di Sumatera Utara. Saya menjual pantun sebagai bagian dari kearifan lokal dalam pengembangan public speakingnya. Sehingga memang dengan begitu, saya dulu tidak pernah bercita-cita. Memang saya pengen dulu jadi dosen, ya, di UIN, karena kawan-kawan banyak yang begitu selesai lamar dari dosen di situ apa. Saya tidak ke situ, saya walaupun berkeinginan, tapi karena memang tidak ada kemampuan dan tidak pernah saya melamar jadi PNS sejak saya tamat dari kuliah. Dan terakhir memang lewat kemampuan public speaking itu saya tadi, saya dipanggil, ditarik jadi dosen tidak tetap di tempat tersebut, kan begitu. Jadi paling tidak ini adalah merupakan bagian dari perjalanan hidup kita jika kita fokus dan tekun dengan bidang yang kita geluti itu. Baik, menarik sekali Ji. Mungkin dari Bang Darwis penutupannya untuk kata tema kita tadi adalah pengembangan karir ini melalui soft skill. Bagaimana supaya tidak stuck ataupun berhenti di abang aja untuk generasi-generasi yang akan datang untuk menguasai dunia yang abang inginkan selain adanya kelas ataupun lembaga yang abang dirikan. Boleh Bang. Baik, kalau yang untuk pengembangan soft skill khusus pemuda Sumatera Utara, kalau dari saya pribadi gak usah takut gagal lah. Gak usah takut yang pikirin yang lain, coba aja dulu, mainkan aja dulu, gas aja. Intinya nanti kita akan mendapatkan persoalan, kendala yang bisa kita hadapi juga di suatu persoalan tersebut. Baik. Dan justru itu menjadi semangat ya, pemicu semangat lebih baik lagi untuk berproses ya, iya. Betul sekali. Dan tentunya pemirsa, ini pembicaraan di hari ini luar biasa seru banget ya, apalagi bagi teman-teman di rumah yang mencari nih kira-kira bagaimana sih cara untuk melatih diri kita lebih baik lagi untuk menunjang karir. Nah, kira-kira pemirsa sudah dapat nih bagaimana cara pengembangan soft skill? Harapannya sudah ya Azril, tentu pasti, ya. Pasti, karena tadi kita sudah menginformasikan bahwa sebenarnya soft skill itu ada di jati diri kalian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyematkan dan membekali kalian sejak lahir untuk bisa berkembang dan mampu berkompetisi di dalam dunia ini, baik itu di bidang yang apa yang kalian tekuni. Jadilah satu bidang yang ingin kalian fokuskan, maka Anda lah ahlinya di dalam bidang tersebut. Tanpa terasa mirsa, sudah satu jam kami menemani Anda, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Anda dan juga kedua narasumber yang telah membagi informasi dan edukasi ya Ji, seputar tema kita hari ini. Berharap kita akan ketemu di episode-episode selanjutnya, dan juga terima kasih atas follow band yang telah memberikan suara-suara indah kepada pemirsa yang di rumah. Kita akan ketemu di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia, selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Kobarkan api semangat di dalam dada sebagai media pemersatu bangsa. Oh, tetap semangat bergandeng tangan, langkah bersama TVRI.
Jaya Love FM.